Ombak tinggi disertai angin kencang yang melanda kota Balikpapan beberapa hari terakhir berimbas pada ambruknya satu rumah warga di kawasan Klandasan Ulu Balikpapan Kota. Ambruknya rumah warga ini terjadi pada Jumat 21 Juli pukul 6 pagi. Beruntung saat ambruk, sang pemilik rumah tidak berada di tempat. Namun sejumlah barang pemilik rumah hanyut terbawa ombak dan tidak dapat diselamatkan. Apa ini om mulai ambruk ini? Ini kejadian kalau nggak salah sekitar jam, tadi jam 6. Kalau jam yang kemarin pagi. Ya, jam 6 pagi tadi. Kurang lebih jam 6. Ini dua kali ambruk om? Dua kali ambruk. Yang pertama itu sekitar setengah dua. Setengah dua malam tadi? Ya. Oh, kemarin. Kemarin. Setengah dua malam kemarin. Itu masih mereng. Ada, ya masih, ya posisikan lurus. Tiba-tiba ambruk lantainya. Okay. Sementara itu pihak Kelurahan Klandasan Ulu yang mendapatkan laporan tentang kejadian rumah robo langsung melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait seperti BPBD Kota Balikpapan. Pagi ini saya mendengar kabar dari RT setempat ada rumah warga yang runtuh. Karena ini kan memang daerah pesisir yang rawan. Gelombang ombak kuat. Nah, memang karena lagi musim-musimnya, kemarin juga terjadi seperti jembatan apa kemarin itu. Nah, kita gerakan cepat untuk ke lokasi. Langsung kita koordinasi langsung ke OPD terkait. Alhamdulillah mereka juga gerakan cepat untuk meninjau lokasi. Jadi untuk warga masyarakat setempat jangan sampai nanti terulang kembali. Ya mudahan aja karena cuaca lagi seperti ini tidak menentu. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun warga pesisir dihimbau agar lebih waspada. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.